Guys, assalamualaikum. Jadi pada video kali ini kita akan membuat logo cara saya, iaitu kita akan menggunakan pitch art. Jadi selepas kita buka pitch art, kita tekan simbol tambah. Lepas tu kita pergi ke drawing. Pergi ke drawing, create new. So sekarang ni kita dah masuk ruang untuk orang kata apa? Membuat logo. Ok, so sekarang ni kita akan add photo. Dan kita akan pilih gambar lah. Kita akan pilih gambar adik saya ni sebagai contoh. Ok, lepas tu kita proceed. Lepas tu kita pergi ke saiz yang kita mahukan. Ok, sebagai contoh ini adalah saiz yang kita mahukan. Kemudian apa yang akan kita buat adalah kita akan tekan simbol save ni lah. Kita save and share. Salah. Kita akan tekan edit image. Edit image. Selepas tu kita akan pergi ke effects. Lepas tu kita pergi cari color black and white. Lepas tu kat sini kita boleh laras. Kita laras dulu takat mana kita nak. Ok, contoh saya nak yang ni kan. Ok, so kita tekan simbol tick lah yang kita nak. Okay, seterusnya kita akan pergi dekat draw, cari draw. Lepas tu kita pergi tekan draw, kita ambil warna putih. Lalu kita akan hilangkan corak-corak hitam yang berada di belakang badan adik saya. Okey, cara dia kita dah ambil dawak putih kan. Lepas tu kita warnakan saja. Warnakan, kalau kita rasa kita perlu tebalkan, kita boleh tebalkanlah saiz dia supaya lebih mudah. So kita boleh warnakan dekat bahagian background ni. Inilah cara saya guna telefon saja edit logo menggunakan pitch art. Untuk pemula YouTube memang sesuai lah. Lagi-lagi macam saya ni pun memang sepenuhnya menggunakan apa orang kata telefon lagi. Saya tak pakai laptop bagai. Saya ni buta IT. Jadi kita pakai apa yang kita tahu sahaja. So kita buang. So kita dah buang macam ni. Sekejap, ada satu lagi saya nak buang. Ini bukan buang ni, saya nak lukis guna dawat putih dalam ni. Macam tu. Okay, so kira dah ni . Macam ni saja saya buat. So macam biasa kita tekan tick. Okay guys, so seterusnya kita pergi dekat draw lagi sekali. Lepas tu kita pergi dekat shape. Kita akan ambil bulat, size penuh, opacity penuh. Okay, lepas tu kita akan draw bulatan. Okay, kita akan draw bulatan. Bulatan ni macam biasa lah, kita boleh adjust sikit ikut size yang kita nak. Macam ni ke. Kalau kita nak buat ke atas sikit pun boleh. Macam ni kita bagi stabil. Okay, contoh macam ni kita nak. Kita macam biasa lah, kita tekan tick. Lepas tu lagi sekali kita pergi kat draw. Mana draw tadi? Draw. Kali ni kita ambil warna putih. Kita buat yang sama macam tadi, iaitu kita nak hilangkan tulisan-tulisan yang keluar daripada bulatan ni pula. Macam ni. Tapi ni agak susah sikit lah sebab kita tak nampak bulatan tu. Ikut kita punya kreativiti juga ni. Malu je. Yeah. Macam ni kan.
Kita buang lagi sikit-sikit. Mana boleh buang. Macam ni pun dah lawa. Lepas tu yang kat belah dalam tu pun boleh ubah juga tu kalau nak ubah kan. Kat sini tambah lagi sikit hitam. Itu kita kena pandai-pandai lah. Kita adjust bagi cantik, bagi kurang nampak gedut-gedutnya. Macam ni contohnya eh. So kita proceed. Seterusnya kita akan masukkan nama lah. Nama untuk logo. Sebagai contoh saya letak nama adik saya Khalif. Macam ni kan. So kita boleh penuh lah Khalif Hakim. So kita tick. Lepas tu kita akan tak nampak eh. Kita akan besarkan sikit. Lepas tu kita akan buat font yang kita nak lah. Boleh pilih mana-mana. Yang biasa-biasa pun tak apa. Yang cantik lah, yang sesuai. Okay, sebagai contoh saya ambil yang ni. Kita akan buat warna hitam eh. Warna hitam, lepas tu stroke dia warna putih. Buat saja macam ni. Centerkan dia. Sekali lah kalau korang nak sengit-sengit macam ni ke boleh. Kalau saya nak macam ni. Sebab ni contoh je eh. Kita simple-simple je. Okay, lepas tu dan. Okay guys, siap sahaja macam ni. Apa lagi kita akan buat? Kita akan save di sini. Lepas tu kita save lah. Kita save. Okay, save. Lepas tu kita akan buat lagi sekali untuk pengolahan warna. Cara dia kita buka yang tadi. Okay, lepas tu kita akan tekan add photo. Lepas tu kita akan ambil warna apa-apa design lah. Apa-apa design. Lepas tu kita akan tekan blend. Blend, lepas tu tekan screen. Lepas tu kita besarkan lah. Besarkan. And letak lah ikut kesesuaian. Macam ni sikit. Okay juga macam ni pun okay. Ikutlah bergantung. Kalau nak sengit-sengit macam ni. Sengit kita sengitkan sendiri eh. Macam ni pun lawa. Nampak kepala ada biru-biru. Bawah ada merah. So macam ni lah basic buat logo lah. So bila dah siap tu kita boleh tekan tick. So macam ni saja cara simple buat logo. Kalau korang perasan logo YouTube saya pun sebenarnya macam ni saja. Saya edit guna macam ni saja. Cara basic untuk buat logo di YouTube di PageArt. So kita save. Jadi macam inilah cara saya buat logo. So jom kita tengok hasil logo kita tadi. Ni hasil dia. Kalau korang boleh nampak. Senang saja masukkan gambar. Lepas tu kita hitam putihkan dia. Ada step lah. Lepas tu kita buat bulatan. Kita hilangkan background. Macam tu saja. So itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. See you next video. Assalamualaikum. Jadi logo ni tak berapa cantik eh. Sebab bulatan saya tu terkeluar daripada petak. Kalau korang nampak tak, dia tak cukup bulat betul-betul. Ada bahagian yang tak masuk. Jadi elok-elok and good luck korang yang buat, okay? Alang-alang dah tengok video saya sampai habis. Apa lagi, jangan lupa untuk subscribe channel Luqman Hakim. And korang dialu-alukan untuk tengok video-video saya yang sebelum ini.